Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bonsai babuyut, khususnya pecinta, penghobi, dan pecandu bonsai, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, serta masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat bonsai babuyut, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan bonsai salak. Nah, bonsai salak ini nanti akan saya pindahkan, ataupun bahasa kerennya ganti sepatu. Maksudnya akan saya pindahkan dari pot yang kurang bagus ke pot yang bagus. Nah, lebih jelas dan lebih lanjutnya, mari ikuti kami untuk menggantikan bonsai salak dari pot yang kurang bagus ke pot yang bagus. Oke, ayo ikuti kami. Nah, para sahabat bonsai babuyut, inilah bonsai salak yang akan saya digantikan ke dalam pot, nantinya berganti sepatu. Nah, ini pot yang kurang bagus dan ini pot yang bagus. Mari lihat prosesnya. Nah, sahabat bonsai babuyut, inilah hasil dari penanaman tadi ya, dari bonsai salak. Ini akarnya cukup luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita pindahkan ke dalam pot ini, mudah-mudahan perkembangannya pun lebih bagus daripada pot yang tadi. Dan saya menggunakan media, yaitu media kompos. Nah, kompos ini dari bahan dedek ya, dedek yang sudah, artinya yang sudah lama terpendam. Mari ikuti proses kami untuk penanaman bonsai salak di pot yang baru dengan menggunakan media kompos.
Oke, para sahabat bonsai Wabuyut yang selalu mencintai bonsai dan selalu hobi kepada bonsai dan yang selalu sudah menjadi pecandu bonsai, mudah-mudahan tutorial ataupun proses dari penggarapan tentang pemindahan bonsai salak, pemindahan potnya, mudah-mudahan saya berharap bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pecinta, penghobi dan pecandu bonsai yang selalu menyimak video Bonsai Wabuyut Channel. Dan mohon maaf bila pemaparan saya dan bila proses saya menggantikan pot ini kurang sesuai ataupun kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Harap maklum karena saya kru Bonsai Wabuyut itu hanya pemula. Oke, bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.